Semoga semuanya mendukung dan jangan lupa yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim ya. Kalau vlog sih sampai nanti Stella Kim bobo. Pasti semuanya pada penasaran, jadi oke. Sekarang Stella Kim balik dulu ya. Halo Tingle-Tingle, ketemu lagi sama Stella La Stella tentunya di channel Stella Kim. Annyeong Ting-Ting. Stella Kim은 지금 어디일까요? 어? 익산 버섯 박물관? 무슨 perhiasan Iksan? Tunggu sebentar. Stella Kim memang sangat menyukai perhiasan. Kira-kira kali ini Stella Kim mendapat misi apa lagi ya di kota Iksan? Museum ini terletak di kota Iksan, Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan. Museum yang menjadi objek wisata ini dibangun dengan latar budaya Kerajaan Baekje. Nah, di sini para wisatawan dapat menambah pengetahuan tentang perhiasan. Pada episode Unstellable Mission sebelumnya, Stella Kim berhasil menyelesaikan misi. Tapi apakah kali ini Stella Kim juga bisa dengan mudah menyelesaikan misinya? Cinggu tuh, annyeong. Stella ka? 지금 한 지박 레스토랑 도착했습니다. Hari ini mau makan di kota Iksan. Lapar banget. Oh, jadi restoran ini udah ada sejak 1989. Lama banget ya.이 습은 완두콩을 갈아 넣었어요. 완두콩. 예, 완두콩을 갈아는 크림 스프입니다. 예. 이탈리안 돈가스 어디다 드릴까요? 가운데 드릴까요? 네. 완두콩. 반찬 어디다? 이렇게 드세요. Nah, ini dia nih namanya Maryung. Maryung itu adalah simbol dari kota Iksan. Halo Maryung. Halo. Nah, hari ini Stella Kim mau keliling-keliling lihat sebuah museum. Siapa yang suka ke museum? Oke, kita masuk ke dalam museum perhiasan. Dan dan dan. Nah, Stella Kim bakal ke sana. Unstellable Mission Start. 세계 유산으로 등재된 국내에서 가장 크고 오래된 탑을 찾아보세요. Find the oldest pagoda in Korea registered as a World Heritage. Oh, oh my god. Misinya sudah berjalan. Aduh, sinta. Thank you.
Ini dia tiketnya. Ini dia tiketnya. Langsung aja masuk yuk. Go go. Tempatnya lumayan gelap. Wow. Jadi di sini udah ada petanya juga terbuat dari perhiasan gitu. Iksan Bosok Pamulkwanen, Mahan Bekce Munuai Gojang, Jolabukto Iksan Cie Wijian, 2002부터 개관한 이래. 이산시 여행할 때 꼭 보석 박물관 방문해서 백제 문화 유적과 보석에 대한 궁금한 것들을 체험하세요. 우와! 여기도 보석! 진짜 보석의 왕궁이다! 우와! 알아트냐 yang dipakai untuk mencari batu-batu permata. Wow, jadi alat-alatnya bermacam-macam ya. Sampai ada seperti bor, jadi mungkin untuk menambang. Jadi ada yang di air juga. Wow. Karena saya lagi suka yang bling-bling, suka yang seperti klip-klip gitu. Jadi rasanya betah kalau ada di museum permata. Nah, di sini juga ada monitor gitu, teman-teman. Monitornya itu nanti bisa lihat informasi-informasinya. Yang suka, yang hobi sama permata, biasanya pasti pengen tahu kan permatanya itu jenis apa, terus ditemukannya pada tahun berapa, terus dari negara mana. Nah, di situ nanti di sini juga disediakan sebuah monitor. Nanti kita bisa cari batu permata yang kita inginkan, dan kita juga bisa mencari tahu juga dari mana asal usul permata tersebut. Gitulah. Jadi deposit reserve of diamonds. Jadi lalu astronomer mission survey. Ya, begitulah.